Selalu berbuat baik untuk bangsa dan negara adalah moto hidup yang dilakukan oleh pemuda kelahiran Meresam 13 November 1971 silam ini, yang merupakan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem periode 2019-2024 melalui daerah pemilihan Jambi. Politisi Indonesia yang memiliki nama Hasbi Ansori ini optimis kembali bersaing untuk memperebutkan kursi di DPR RI pada pemilihan legislatif 2024 mendatang. Hasbi juga telah menjajaki karir di dunia politik dengan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD RI pada 2019 silam. Keinginan untuk berkontribusi di dalam parlemen membuat Hasbi perlu kembali menapaki diri pada dunia perpolitikan. Tidak menyebutkan berapa target suara yang ingin dicapai, Hasbi hanya menargetkan bahwa dirinya menang di Pileg 2024 mendatang. Namun dirinya mengatakan bahwa pada Pileg lalu, dirinya mendapatkan suara lebih dari 31.000 suara. Maka pada 2024 mendatang, Nasdem mendapatkan 2 kursi. Hasbi Ansori menyebutkan, pada 1 Oktober 2019 lalu, dirinya ditempatkan di Komisi 11 membidangi keuangan dan perbankan dan di AKD di Badan Legislasi. Kemudian di 2021 ditempatkan di Komisi 1 Pertahanan Luar Negeri Kominfo dan BIN. Sejak dilantik, Hasbi telah bertekad kembali maju di Pileg 2024. Dirinya berusaha membangun image anggota DPR di masyarakat dengan cara turun ke lapangan untuk menyerap aspirasi serta mendengarkan keluh masyarakat. Maka dirinya kerap turun ke 4 kabupaten di Provinsi Jambi, yakni Batanghari, Tebo, Bungo, dan Merangin. Menurut Hasbi, sebagai anggota DPR RI, dirinya menjadi juru bicara masyarakat di parlemen, dikarenakan DPR memiliki 3 fungsi, yakni merupakan fungsi pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Sehingga DPR harus memperjuangkan suara masyarakat serta apa yang diinginkan oleh masyarakat Jambi. Hasbi menuturkan, pada Pileg 2024 mendatang, peta pertarungan di Pileg 2024 memperebutkan kursi di DPR RI merupakan pertarungan yang cukup sengit, yang diikuti oleh 9 kepala daerah maju pada Pileg, 8 inkaben, dan beberapa pengusaha. Yang saya lihat ada 9 kepala daerah yang maju, 8 incumbent, kemudian ada beberapa pengusaha. Yang jelas, medan tempur antara pilkada sama pileg itu beda. Medan tempurnya itu sangat beda. Karena saya pernah jadi ketua tim sukses pilkada, menang. Dua kali saya turun menang. Walaupun saya yang bukan maju, tapi beda. Medan tempurnya beda. Karena kalau pilkada, kita adalah bertarung di atas ring. Mereka tahu calonnya siapa. Tapi kalau pileg, kita tidak tahu. Ini tawuran ini. Bisa lawan dan kawan, ini nggak tahu. Ini tawuran. Ada, kalau nggak salah, 17 partai. 17 partai dikali 8 saja. 80, 87, 48. Berarti kita punya 128 bertarung di DPR RI pada Pil Jambi. Sementara suara sah periode 2019 itu cuma 1.600.000. Sri Junia Putri, Jek TV melaporkan.